Okey. Yang pertama begini, masalah semua ambil tindakan. Dia memang tindakan-tindakan boleh diambil dan memang ada kes itu patut dan tindakan. Tapi cara tindakan tu kita kena ambil. Kan kalau kita nak kira macam kita ada ayam serangga, ayam pukul kuat ke sebelah, kuat ke sebelah lama habis serangga. Lama tinggal raga saja. Jadi dalam konteks ni ada pimpinan pendapat pusat memang. Kadang-kadang mereka bercakap tu macam lebih sangat. Itu saya sebut tadi tu, makmum baca lebih kuat untuk imam. Jadi penyakit pada jumpa. Bila makmum ingat dia untuk imam, orang macam ni kita boleh. Kalau statement-statement dia tu merugikan imam, ada dalam peraturan kita, dalam perbagaan orang yang melakukan tindakan yang merugikan imam boleh dikenakan tindakan disiplin. Cuma tiga lagi, bila mereka di pimpinan, apa yang mereka buat, kalau kita nak buat cara disiplin boleh kan? Tapi ada masa-masa Rasulullah bila tiba masalah orang nafik buat hal, saya nak makan raitan macam raitan kan. Dia tarik ke tangan tu tak? Dia bagi saya sebelah ni. Tapi Rasulullah tu dia sabar kerana dia mengambil kebijakan politik di situ. Kalau kita bertindak atas kawan-kawan kita sendiri dan suasana sekarang, yang kata dia itu besar, atau yang bisa SD suatu Malaysia pun macam mana? Boleh ya? Tapi kalau kita bertindak sekarang, ada banyak mudarat lebih besar daripada manfaat. Orang kata pimpinan PAN ke lama ni nak jadi teokrasi, nak jadi salah guna kuasa kan, saja nak pecah apa kata rakyat, macam-macam nak berkata. Yang mudaratnya ada besar, yang mudarat lainnya itu tuan-tuan mutama yang mungkin saya tak paham. Dulu kalau saya cakap kau tak paham, sekarang saya tak cakap kau tak paham. Kalau tak nak tunjuk, ayah kemak dia tak nak tunjuk siapa sebenarnya yang bersama-sama. Pasal kita memang tak tahu, pasal semua orang cakap saya beriman. Beriman sebenarnya pula tak mana kita tidak tahu. Ada orang tu beriman cakap saya beriman Allah Ta'ala, beriman Rasul. Kalau tak kata dia, dia tak beriman. Iza ja'akal munafiku laqalu nasyhadu innaka Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka Rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Orang munafik dia datang pada kita orang beriman, dia kata saya ya Rasulullah, mu Rasul, aku nak saksi mu Rasul, dan Allah Ta'ala kau tahu mu memang Rasul. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala bersaksi orang munafik ni dia tahu benda dari Allah Ta'ala, kita tak tahu. Bila ada tanya-tanya macam ni, Allah tunjuk ni bos benar kan, ini musang ke ayam. Jadi kita macam kita kena guna pendidikan kita untuk pengetahuan. Itu cara yang paling baik sekali. Kita sedangkan boleh sekarang tiba-tiba pecat orang tu, masalah tak selesai, isu makin besar, makin panggung. Dan kalau ikut tanya kita, kita berkata ya, kita tak perlu jalan tu lagi. Tapi ada masalah. Sebab tu nanti bila ada orang nafik tu nanti tak tahu dia. Dan kadang-kadang kebun dia, saya kira orang kata Muhammad pun sahabat dia. Apa yang dia tahu? Presiden PAN pecah AJK dia. Macam Negeri Siang pecah AJK zaman dulu. Negeri Siang zaman dulu kata dia ditakut. Pasal apa? Ada orang lama dia pecah, ada orang lama dia pecah. Saya bilang dia tidur. Tapi kalau dia tidak, bukan masa krisis, boleh tahan. Sekarang kan ada tu krisis. Dulu PAN pernah buat pada Tuan Asli Datuk Mak Nasir tahun 78 iklan. Bila kita pecat Datuk Mak Nasir, kan Datuk Asri mengar, gerang. Mana? Siapa betul sama salah cerita nombor 2? Saya tak jawab mana sama salah. Tapi cerita dia bertembung antara Presiden PAH dengan orang yang mengar. Senang pecat.
dalam baca-baca nasihat, baca buat tel. Kita pesan. Okey, setuju guru, mulai yang ini jangan sampai buat stem sama. Keluar pecah, dia buat stem lah. Ada buat, pecah. Bila pecah, jadi kayak itu. Dia mati besar. Dan teman asing itu mati besar. Kayak itu, dia mau. Wakil-wakil ayat pas, bahu usul tak percaya lagi paling. Akhirnya darurat. Hilang, dia tak tahu saya. Mudarat yang besar. Mudarat yang lebih besar. Lepas tu kita benda ni, kita memang sakit hati, sakit lah. Tapi kita kena berhemat dan besar. Soalan yang kedua tadi berkait dengan masalah misyurah.